Berikut ini cara untuk memunculkan emoji di iPhone ataupun keyboard emojinya. Jadi seperti ini, kalau iPhone yang baru beli memang kalau kita lihat di bagian ini di 1, 2, 3 itu tidak ada emoji ataupun di sudut ini. Jadi untuk kalian yang ingin memunculkan langsung saja berikut ini. Pertama, kalian harus buka yang namanya pengaturan dari iPhone-nya. Di sini buka pengaturan. Nah, sekarang kalau di bagian pengaturan ini, nah seperti ini nih iOS 15, jadi tampilannya seperti ini. Untuk kalian yang pakai iOS berbeda silahkan sesuaikan. Intinya kalian pilih bagian menu umum ini atau general. Kemudian pilih menu papan ketik di bagian ini. Nah, di bagian papan ketik itu di atasnya ada satu menu papan ketik, silahkan dipilih. Kemudian di sini tergantung kalian pakai keyboard apa, apakah pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Indonesia. Pilih. Nah, bukan di sini. Pilih bagian ini, tambahkan papan ketik baru di bagian ini. Setelah itu kalian lihat di sini kan ada emoji, kalian pilih yang emoji ini. Nah, ini kan ada dua papan ketik. Jadi untuk kalian yang ingin menggunakan seperti ini, misalnya di chatting WhatsApp. Nah, pilih. Nah, di sini sudah ada emoji baru muncul di sudut kiri bawah. Silakan dipilih. Nah, yang seperti ini. Itu sudah ada emoji. Itu saja caranya. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat.